Selamat datang di channel MF Sport. Video yang menunjukkan Cristiano Ronaldo menjalani latihan perdana bersama Manchester United di Carrington viral. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok resmi Manchester United pada Selasa, 7/9 sore waktu setempat atau malam WIB. Dalam video tersebut tampak Ronaldo yang menggunakan kostum latihan Manchester United berjalan di tengah lapangan bersama dengan gelandang senior Setan Merah Juan Mata. Tampak juga Ronaldo berbincang bersama Juan Mata sembari berjalan cepat mengelilingi lapangan. Sepertinya, Ronaldo masih berlatih ringan untuk penyesuaian kondisi di latihan perdananya bersama Manchester United hari ini. Ronaldo kali pertama datang ke tempat latihan Manchester United di Carrington, Inggris, Selasa 7/9, siang waktu setempat atau malam WIB, setelah menjalani isolasi selama 5 hari seperti dilansir dari situs resmi klub. Ronaldo tiba di Manchester, Inggris pada Kamis, 2/9, lalu. Karantina mandiri harus dijalani oleh Ronaldo sesuai dengan peraturan pemerintah Inggris yang berlaku untuk orang yang baru datang dari luar negeri. Dalam kesempatan pertamanya hadir Carrington, Ronaldo langsung bertemu dengan pelatih Manchester United, Ole Solskjaer dan berbincang santai. Ronaldo tiba lebih cepat di Inggris setelah terkena sanksi akumulasi kartu di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa bersama timnas Portugal. Kapten timnas Portugal itu dihadiahi kartu kuning oleh wasit karena membuka kostum saat melakukan selebrasi usai mencetak gol penentu kemenangan atas Irlandia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dun. Gol tersebut merupakan gol ke-111 yang dicetak Ronaldo bersama timnas Portugal dan memecahkan rekor pencetak gol terbanyak pemain timnas sepanjang masa. Selamat datang di channel MF Sport.